Ini adalah satu nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita boleh berhimpun di masjid ni, di rumah Allah, dengan kita niat itikaf. Dan insya-Allah kita akan dapat menerima ilmu-ilmu daripada daripada ahli ataupun para ilmuwan daripada Kapolja. Insya-Allah Taala. Walaupun sedikit tapi manfaat berguna kepada kita semua. Lebih lagi kita menghadapi bulan Ramadan yang diberkati ini, janganlah kita lepas peluang yang baik ini pergi dengan keadaan sia-sia, tidak mempunyai apa faedah yang kita dapat daripada bulan Ramadan pada tahun ini. Kita azam kuat, akadkan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman di dalam surah Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan iaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ini ayat terbesarnya bulan Ramadhan ni iaitu bulan Qur'an. Kalau boleh kita jadi hidup Qur'an. Pada bulan ni, bulan Ramadhan ni kita berhidup Qur'an, kerana Qur'an ni hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qur'an adalah petunjuk pada manusia. Manusia kalau tidak ada petunjuk, maka dia sesat. Tak tahu kata dia tu nak buat apa, nak pergi ke mana, dia duduk di mana, tak tahu. Kadang-kadang terlupa pada diri. Diri sendiri terlupa. Kerana apa? Kerana dia tidak ada petunjuk. Tapi dengan Al-Quran, kita akan dapat petunjuk. Kita tahu kata kita duduk di mana sekarang, dan kita nak pergi ke mana, apa yang kita kena buat, yang kita kena sedia, itu melalui Al-Quran. Sebab tu tajuk yang diberi pada malam ini iaitu berkenaan dengan amalan salafus salih di bulan Ramadan. Tapi bukan semualah yang kita dah nak sebut, maka insyaAllah kita akan sebut pada malam ini. Yang pertama sekali, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza kanat awwalu lailatin min Ramadan nada munadin." Nabi bersabda, apabila siapa awal malam daripada bulan Ramadan, maka ada yang memanggil kita. "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang yang suka buat benda baik, teruskanlah buatlah lebih banyak insya-Allah. Tahun ini kita azablah tu. "Wa ya baghiyal syarr aqsir." Hei orang yang suka buat benda jahat, ya dua tu ya. Manusia ni kalau kita nak bahagi dua, satu manusia yang suka buat benda baik, teruskanlah di bulan Ramadan, bukan berhenti lah, teruskan, tambahkan lagi, banyakkan lagi. Satu lagi manusia yang suka buat benda jahat, maka aksir, suka buat benda jahat, yang suka buat benda jahat, maka berhentilah. Ini sebagai permintaan daripada Allah Subhanahu Taala, kerana Allah Taala hatta mari malaikat yang panggil kita semua, walaupun kita tak khabar, kita tak sedar, tapi Nabi kita wayak. Kata Allah Taala, hatta orang yang panggil kita supaya kita teruskan buat benda jahat dan kita berhenti daripada buat benda-benda maksiat. Sebab tu berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Alaika bi adabain." Kamu mesti kena berpegang dengan dua adab. Lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kamu mesti kena bersungguh berpegang dengan sunnah. Sebab itu kita tajuk pada malam ini iaitu amalan salafus salih. Salafus salih ni rujuk pada Nabi, sahabat dan tabi'in tabi'in, yang mana kehidupan mereka diberi jaminnya. Nabi jamin kata sebaik-baik korong. Sebaik korong iaitu korong sahabat, tabi'in dan tabi'in. Adapun yang kedua itu, hal itu terletak di atas cara hidup dia, cara amal ibadat dia.
Kalau dia turut salafus soleh, qara yang pertama, qara yang kedua, qara yang ketiga, maka orang itu, orang kita orang yang duduk di atas manhaj salafus soleh. Sebab kita di hari ini, walaupun kita jauh daripada Nabi, daripada sahabat, tapi kalau kita ikut cara mereka, cara ibadat mereka, cara berpegang akidah, pegangan mereka, maka kita juga dikatakan orang duduk di atas manhaj asal. Orang salah juga dari segi amal ibadat kita. Walaupun dari segi masa kita sudah telah jauh, tapi kita boleh mendekat diri kita dengan salafus soleh dengan cara amal ibadat kita, tingkah laku kita. Alhamdulillah. Dua perkara. Pertama, kita kena bersungguh berpegang dengan sunnah zahir dan batin. Yang kedua, anta da'wan nasu ila sunnati bihasbi imkan. Satu lagi, selama mana kita berpegang dengan sunnah Nabi dah, patut kita dakwah, kita ajak sepemalam ni. Amalan ni buat kita ni pakat mari nak ajak supaya kita ni boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri kata, iza wajattum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatan fattabi'uha. Nabi Imam Syafi'i kata, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata apabila kamu berjumpa satu sunnah daripada sunnah Rasulullah, maka hendaklah kamu turut. Apa itu nama kata turut? Wala taltafitu ila qawli ahad. Kamu tak usah peduli, tak usah duk kira, tak usah duk ambil pakar perkataan orang soleh, kalaulah dia tu menyalahi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, Imam Syafi'i kata, iza wajattum fi kitabi, apabila kamu berjumpa dalam kitab aku khilafa sunnati Rasulillah, tak serupa menyalahi dengan sunnah Rasulullah. Ha, kita mengaji misal jumpa dalam kitab hak tu, Imam Syafi'i kata kitab dia, kitab orang lain kau jauh lagi lah. Kalau kita baca kitab, mengaji kitab tapi tak serupa dengan sunnah Rasulullah, tu wada'u ma qultum, dia kata, maka mu faqulu biha, mu kena ikut, mu kena kata mengikut sunnah sat ni, lepas tu hak aku kata tu mu tinggal. Tu dia kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullah, orang yang kuat dari segi pegangan dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Ramadan pada tahun ni di antara amalan yang nak tekan, yang kita nak bersungguh, iaitu Al-Quran. Kerana Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dia ni tak ada berhenti mengajar, mengajar tak ada berhenti, tapi apabila sampai bulan Ramadan, maka dia berhenti, dia tumpu pada Al-Quran, baca Quran. InsyaAllah kita pada tahun ni menjadi ahlul Quran, ahli Quran, baca Quran we happy. Sekurang-kurang satu kali habis, satu kali habis. Kalau siapa dua, tiga, kau lebih lagi jauh. Sebab tu riwayat kata Imam Syafi'i kita ni, kalau boleh buka Ramadan, dia 30 kali. Siapa boleh Ramadan ni, hanya siapa 30 kali. Kerana apa? Kerana nak ayat kata Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebab tu banyaklah cara kita tu nak duduk di dalam bulan Ramadan, iaitu seperti mana kata kita kena berdoa. Doa ni di antara salah satu cara kita nak we sepenuh aman ibadat kita dalam bulan Ramadan, iaitu kita berdoa. Kita banyak berdoa semoga Allah Taala beri sapa kita pada bulan Ramadan dengan sehat wal afiat. Bila takut kita sakit, lalu ni kita gagal, gagal sehat. Buat sampai bulan Ramadan, maka kita tak agak. Tak agak tu ada dua. Pertama, tak agak dari segi tubuh badan kita, ada juga sakit dan lain. Selagi tak agak rohi, tubuh badan sehat, gagal tapi tak agak. Imej dia tak agak. Kadang-kadang tak agak imej sama lah di posa badan. Tak agak begitu lalu. Imej seorang manusia yang sangat berharga di sisi Ta'ala, tapi nak ayat tak apabila dia tak agak, dia tak boleh buat. Hingga sampai puasa pun tak ada puasa juga. Puasa itu adalah rukun kepada Islam, rukun Islam. Itu salah satu daripada kita pakai berdoa
kita untuk minta subhanahu ta'ala wisapa kita pada bulan Ramadan, dan kita kena wi azam wi kuat. Nah, kita kena mana kena azam kita as-sadiq, mana azam yang bersungguh. Ha, jangan kata tahun ni kita akan rajin bahasa nak baca Quran, jangan. Kita kata tahun ni aku nak kaca wi hafiz Quran. Wi ada azam yang kuat lagi sungguh. Itu di antara amalan salafus soleh dulu. Apa tu? Kerana masa tu pandak dah tak sempat. Nak ayat kata kita ni berkata Ibn Hajar, orang yang berjaya ni iaitu orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu orang berjaya. Tu orang berjaya iaitu orang yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan, cuma yang kita buat lebih lagi benda maksiat, benda maksiat, benda pesen bid'ah, benda pesen rekoh tambah dalam agama, kita menjauhikan. Kita buat benda yang Nabi kita buat, salafus soleh yang kita buat. Nanti insya-Allah kita akan dengar daripada ahli panel kita yang akan royak, akan beritahu kepada kita gapurate amalan kita hak kita kena buat. Itu sahaja sebagai pusingan yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Khalid yang telah menyampaikan berkenaan dengan amal salafus saleh di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan bulan biasa. Maka banyak perkara yang mesti kita kena tahu sebelum masuk Ramadan tentang Ramadan itu sendiri. Ramadan merupakan sebuah sekolah yang dalam sekolah dia ada minhaj-minhaj dia. Nah, lepas tu yang penting sekali kita kena belajar. Belum masuk Ramadan kita mengaji, kita ambil tahu tentang Ramadan melalui ceramah-ceramah, melalui tesnya radio. Kita boleh ambil ilmu banyak-banyak cabai sebelum masuk Ramadan. Jangan siapa kata Ramadan tahun itu supaya dulu-dulu. Poso-poso gitu. Kalau tak ada satu jamah, doa pun tak ada satu doa, maka tahun ini kita cuba azam balik. Lepas Ramadan tahun ini kita mati dah, misal kita tak ada dah. Maka kita ambil Ramadan menjadi modal untuk kita nampak bekalan kita. Dan terima kasih kepada Ustaz Khalid. Untuk seterusnya ahli panel kita yang kedua, saya jemput Ustaz Hussein Dolah. Dan untuk menyampaikan berkenaan dengan Ramadan boleh puasa dan kelebihan dia, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita malam ni adalah malam yang kita kena berasa we kata besar. Malam ni adalah malam yang kita duk tunggu-tunggu nak sambut bulan yang besar, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan puasa, rasa kita kata bulan puasa. Kemudian kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quranul Karim, kita kena wasa suka hati. Kalau kita mari malam ni, kita berasa dah kalau kita ni wasa suka belaka. Suka mari kita nak dengar apa-apa kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Nak ngajilah kita kata. Ngaji mengenai perkara yang sakup dengan bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak.
Pertama kita tahu dah saat ini kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Taala turun Quran di dalam bulan Ramadan. Al-Quran adalah satu buah kitab yang adalah kekal selama-lama. Allah Taala perlu dia tu hingga sampai di hari kiamat. Kita kena rasa bangga. Kita kena rasa di hati kita, hati yang bersih kita beriman pada Allah Taala, kena kata Quran ni Allah Taala jaga. So, dan yang kedua, kita mari yang malening ni, kita kena rasa suka kata kita tu Allah Taala perlu umur kita. InsyaAllah tak berapa hari kita boleh masuk bulan Ramadan. Kita boleh buat amalan yang amalan bergano-gano di dalam bulan Ramadan. Hak Allah Ta'ala ta'wi pada umat-umat hak dulu. Ya wi pada umat Islam sebagai khairu umat, sebaik-baik umat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Ta'ala wi satu benda yang besar bagi kita umat Nabi Muhammad sebagai umat yang khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi umat dulu, umat Nabi dulu tak serupa dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu kata kalau boleh aku nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kena pergi di malam ni. Kata kita ni adalah orang yang Allah Taala kata khairu ummah, orang yang baik sungguh. So, manakala kita dah orang baik, kita kena perolah baik kita tu jangan jadi punah. Hak Allah Ta'ala wi pada kita, kita Allah Ta'ala wi kepada kita akan fikir, ya suruh mikir. Dia kata seumur dan dia kera'i, afala ta'kilun, afala tubusirun, fi angkusikum, afala tubusirun. Ya suruh mikir, benda hak Allah Ta'ala jadi tu. Mikir dengan Allah Ta'ala wi otak kepada kita. Kemudian yang kita boleh pergi kata kita suka malam ni, iaitu malam hak kita nak reti amalan-amalan apa yang kita buat di bulan puasa. Kerana manakala datangnya bulan Ramadan, orang Islam kesemuanya ya suka farihal muslimun fi kulli amin yati ala alal muslimin, iaitu syahrul Ramadan. Apabila mari bulan Ramadan, orang Islam itu suka. Suka orang Islam yang beriman, iaitu ia boleh buat amalan yang berganda di mana boleh puasa. Bukan seperti kita nak dengar ceramah atau kita ni, mana kalau boleh puasa, suka kita boleh buat makan yang sedap. Bukan. Boleh kita jual, boleh duit banyak. Bukan. Kita orang beriman pada Allah Ta'ala, kena suka kata amalan kita tu berganda yang kita boleh dapat berlipat ganda pahala kita nak terima di hari akhirat esok. Itu adalah yang kita kena pergi mula-mula sekali. Katanya kita suka tu kerana kita suka boleh beramal di mana di bulan puasa dengan amalan yang berganda-ganda tak ada di bulan-bulan yang lain. Itu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maka kita masuk tajuk kita puasa, apakah kelebihan puasa? Tak ada. Apakah kelebihan puasa? Setengah daripada kelebihan puasa, sebelum yang kita nak pergi kepada kelebihan puasa, kita reti rukun puasa itu apa? Rukun puasa. Kadang-kadang kita reti, kadang-kadang kita tak reti. Pertama, kita nak puasa, ya kena niat mula-mula. Kalau tak niat, ya tak jadi puasa. Supaya kita nak mari hari ini, kita niat dah. Kalau tak niat, ya tak mari mula lagi. Kenapa dia buat? Tak tahu. Duduk rumah molek. Duduk rehat rumah molek. Duduk kerja tadi, pagi tadi. Duduk pagi sampai tengah hari, dengan panas, dengan apa. Lepas hari kita ni, tidur, duduk rehat. Tapi manakala kita tahu niat kita mari nening ni untuk kita nak menerima ilmu yang sakup paut dengan bulan puasa, kita kena tahu kata bulan puasa ni adalah satu bulan yang Allah Ta'ala wi sebab kepada kita Allah Ta'ala nak terima doa orang puasa. Satu. Nah, orang puasa pasti kena kata dia tu Allah Ta'ala terima doa. Yang mana kita doa pada Allah Ta'ala, kita minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima doa.
sebagaimana Nabi SAW yang diriwayat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tiga fuq yang Allah Taala la ila yuraddu lahum da'watun. Allah Taala tak Allah panggil, Allah Taala terima, tak rad, tak tolak dakwaan doa tiga gulung ni, tiga fuq ni. Doa kepada Allah Taala tiga gulung ni yang Allah Taala terima doa. Hubungnya doa-doa ni adalah panggil hubungnya kita pada Allah Taala, dengan Allah Taala. Kalaulah kita tak ada berdoa langsung dengan Allah Taala, kita rasa kurang benar. Kurang kata kita ni hamba, hamba Tuhan tak berdoa dengan Tuhan. Supaya kita ni ada anak koli orang, kita tak nak minta gapo dengan anak koli, dengan tuan dia. Kita rasa kena tak? Jadi anak koli orang, dia buat ikut rasa nak buat, berasa tak kena. Dia buat kena turut tuai bagi hak yang dia tupai. Supaya juga kita dengan Allah Ta'ala, kita sebagai hamba yang Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadat kita di segi doa kita kena minta. Minta tak mesti dengan bahasa Arab. Kita tak kerti bahasa Arab, kita bahasa Jawi. Allah Ta'ala tahu belakang Jawi, bahasa gapo yang Allah Ta'ala tahu belakang. Kita tu nak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita orang puasa, kita tu harap-harap Tuhan tu Allah Taala terima doa bagi orang puasa. Itu panggil silah kita sebagai hamba dengan Allah Taala, kita kena hubung. Hubungnya kita dengan Allah Taala, kita kena berdoa dengan dia, kena minta pada dia. Kerana kita tak lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lari tak leh. Dunia luah taraning pun kita nak lari tak leh. Satu hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mari pada Tuhan hak Tuhan buat. Satu hari Tuhan panggil klik pada dia untuk nak hisap amalan kita, untuk nak timai amalan hak kita buat di atas dunia. Itu panggil satu perkara yang kita boleh pergi. Kata kita tu kena berdoa banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga siapa orang puasa ni, hingga siapa dia buka puasa, berdoa hingga siapa dia tu buka puasa, Allah Ta'ala terima doa dia. Kita kena minta pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala orang yang beri sungguh. Tak boleh minta pada orang yang lain. Orang lain ada-ada hak yang kena dia wui. Ada-ada hak yang tak kena tak wui. Tapi Allah Ta'ala, apa yang saja yang kita minta, maka Allah Ta'ala terima doa orang puasa. Nah, yang kedua, Allah Ta'ala terima juga orang yang minta, iaitu orang yang kena zalim. Banyak learning kita dengar orang kena zalim, dia kena bunuh, kena waknya, dia kena wakgapuk. Doa dia tu kita kena takut. Kita kena rasa takut lah kalau kita wak zalim pada orang. Kita kena takut orang zalim tu doa pada Allah Ta'ala. Kerana doa orang zalim ni tu hai terima selalu. Tu panggil da'watul mazlum. Aku panggil doa orang yang kena zalim. Dan yang ketiga, iaitu doa orang musafir. Orang nak pergi Mekah atau orang nak pergi musafir ke mana-mana, hingga siapa dia klik di rumah dia, maka ketika itu juga doa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat doa ni adalah besar. Seperti kita mari malam ni, kita harap-harap kata Allah Ta'ala wi pahala kepada kita. Kita harap kata tu hewi ganjaran besar kepada kita. Kalau tak harap gitu, kita tak mari cerak malam ni. Nah, kita harap kata Tuhan itu sangat bawah kepada hamba dia. Dia beri apa ni, pahala ganjaran besar di hari akhirat esok. Nah, itu satu daripada kelebihan orang puasa, iaitu dia kena doa, dan doa orang puasa tidak ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, hak ni hak kita dah dengar semua. Nah, iaitu Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Orang puasa ni Allah Ta'ala ampunkan dosa, ampuhkan dosa. Jadi kalau kita orang suci tu, kita rasa nampak, tengok rasa saya, dan kita tengok rasa kena pada orang suci. Kalau orang tak suci nampak cuma pakai cuma apa-apa, cuma makan cuma, kita rasa tak kena. Begitu juga kalaulah kita puasa tu suci sungguh, Allah Ta'ala kenal kita. Kepada kita puasa, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Dosa ni adalah satu perkara yang disebab kita menghalangkan masuk syurga. Kena neraka dulu.
Tak apa masuk neraka ustaz. Tak leh. Bukan kata benda hak halah-halah neraka ni besar. Tengok api atas dunia ni. Lepas tu neraka 70 kali ganda daripada api dunia. Nak duduk dekat di api dunia kita tak sedar. Buat tak apa kita masuk neraka dulu. Tak sesuai sawak itulah. Begini kita, kita kena menjauh daripada api neraka. Kerana api neraka ni adalah benda yang besar. Sebab itu kelebihan yang kedua, Allah Ta'ala mengampunkan dosa bagi orang yang puasa. Seperti mana kita duduk dengan sokmo, iaitu man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa-siapa puasa di bulan Ramadan dengan adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan harap-harap pahala ganjaran daripada Allah Taala, maka Allah Taala wi ufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa hak lepas dah. Apa lagi hak kita nak hak besar daripada ampun dosa? Supaya kita lekat hutang dengan orang sejuta, gi kepada dia aku tak ada nak sekah habuk, kita wasalah mana? Kita wasa besar dia ampunkan tok sir apa ni? Hutang hak kita lekat sejuta tu dia sir apa kat atas sir, sir sialah. Kita wasa besar sangat. Hak tu dunia. Apatah lagi di hari akhirat esok kita gi dengan kita gi tu bersih sungguh daripada dosa. Buat wasalah mana? Ini adalah satu perkara yang besar yang Allah Ta'ala wi kepada orang puasa, iaitu mengampunkan dosa bagi orang puasa. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi bagi orang puasa yang kita boleh pergi kata kita kena berdoa bersungguh. Tahun ini kita pakat berdoa yang disungguh. Nah, jangan harap Allah atau mendoa orang aku tak sah. Kita doa sendiri. Supaya kita kata saat ni tak reti bahasa Arab, kita reti bahasa Jawi boleh. Nah, dan yang kedua kita poso we jadi poso hak sungguh. Jangan kata poso orang poso poso hati tak boleh. Kerana banyak Nabi kata orang poso tak ada boleh perkara mereka ada bolehnya apa-apa ni dahga lapar dan dahga. Kerana apa? Kerana poso tak patah daripada benda hak hari. Benda hak hari Allah Ta'ala tegah kita buat dalam bulan poso, kita poso. Nabi kata puasa ya tak ada boleh perkara, kerana perkara itu membatalkan pahala puasa. Membatalkan dua perkara yang boleh batal, batal puasa dan batal pahala. Batal puasa tak ada perkara, batal puasa tak pakai mula. Batal pahala kita puasa tapi tak ada perkara. Kacau hijaulah pagi sampai gelap. Awal kita nak berduit tak ada sekehabuk. Kita wasalah mana tak ada dunia. Kita wasa rugi mana apatah lagi di hari isyarat esok. Kita poso tak ada tinggal benda hari di hari RSA tak ada pos sekarang. Itulah yang kita boleh pergi di malam ini sebagai kita nak sambut bulan Ramadan ni, sambut dengan kita reti dan kita mengaji kata bulan poso ni, bulan Ramadan ni adalah bulan yang besar yang Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang akhir zaman dan Nabi yang akhir dari pasal Nabi Nabi-Nabi. Tidak ada Nabi daripada Nabi Muhammad SAW. Maka sekadar ini sebagai kursi yang pertama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kata beliau tadi bahwasanya Ramadan adalah boleh berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Mana Tuhan bagi kata Tuhan nak terima doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Nah, lepas tu Ramadan bagi orang mukmin tu dia sangat suka hati nak masuk Ramadan kerana bulan yang luar biasa, sejuk luar biasa, ada rahmat segala macam ada di bulan Ramadan. Tapi susah hati bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak merasa bahawasanya Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Jadi dia tak tahu kata orang mati bulan puasa ni bukan mati kerana lapar dak. Lapar kakak ngeri mati kerana lapar dak. Tapi dia mati lepas dah buka puasa. Makan juga, bubuh juga, sumak juga, siapa rubah dung. Mati dengan makan bukan mati dengan ok dak. Kita jangan jadi lagu tu. Jadi Ramadan bulan yang rahmat, bulan yang ada kelebihan dan juga tunggunya orang mukmin sebagai tunggu kekasih nak mari yang luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada Ustaz Hussein dan Ustaz Amir kata we habis
sebelah ini dulu. Maka saya persilakan Ustaz Abbas untuk menyampaikan ceramah beliau 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatal Islam khairu ummah wa ba'atha fiha rasulan yatlu 'alaina ayatillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salam bahagia kepada ibu bapa dan pengerusi kita tengah suli. Alhamdulillah, lagi tambah sehat dan semangat apabila bersama kita atas pantas pada hari ini, walaupun tak besar, tapi alhamdulillah lah kita boleh buat majlis semacam ini, agak kata hebat lah. Orang kampung kita ni bukan kata nak uji jah dah. Nah, jadi cara kecil-kecil pun boleh adakan nyamuk Ramadan dengan tidak ada guna modal besar, cara kecil-kecil. Alhamdulillah, bulan Ramadan, supaya doktor dan Ustaz Husin sebut tadi, adalah berkaitan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di sini ulama kupasir katanya turun cara mana, maka kita tengok pada ayat lain pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini jumlah marrah wahidah pada Lailatul Qadr. Itu adalah pendapat yang masyhur. Turun mana? Turun pada langit dunia, Baitul Izzah, fi sama'i dunia. Dah di langit dunia dengan jumlah, dengan satu kali guh, kasebut mudah-mudah gitulah. Dah di balai Lailatul Qadr. Malam yang paling mulia di waktu malam adalah malam Lailatul Qadr. Dan juga hari yang paling mulia di siang hari adalah Yaum Arafah, Yaum Wukuf di Arafah. Maka apabila bagi orang yang mengerjakan haji, apabila sampai sana, adalah hari dia pergi wukuf di Arafah, adalah hari yang paling mulia. Di hari itu Allah Ta'ala terima dan makbulkan doa segala hamba dia apabila berdoa pada hari itu. Sehingga kalaulah dia tu dosa dia ni penuh, kalau kira bilangannya supaya pasir dan muka bumi ini, apabila dia terus berdoa kepada Allah SWT, maka Allah makbul doa dia. Siang hari, tetapi Lailatul Qadr adalah di waktu malam, malam dari setahun yang paling mulia. Sebab Allah Ta'ala turun juga pada malam itu jumlah wahidah, dan warah wahidah adalah turunkan Quran. Dan Allah Ta'ala turun Quran pula selepas pada tutur pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara munajjaman, cara beransur, atau cara seayat demi seayat, seayat demi seayat mengikut hekal tiket ken. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran tu ada surah makkiyah madaniyah. Dan kita nak pergi situ. Sebab tu dalam kupas kita hari ini, kita nak kecek perkenaan fadailul Quran, kelebih Quran dan khasaisuh. Mana gapo panggil mukjizat dia, kelebih dia, panggil benda-benda yang kita panggil tidak terima oleh akal. Dah, benda pesing magic panggil, benda nak terima tak boleh. Kalau kita mengikut akal kita, nak fikir tentang Allah SWT, tentang mana tu hidup cerita pada kita, nak terima tak boleh. Dah, benda waib, benda yang kita tak nampak. Walaupun benda yang Allah Taala cerita dalam Quran, kisah-kisah dulu dan kisah benda-benda yang akan berlaku kemudian hari dan benda yang kiamat, mana kita tak boleh. Kadang-kadang kita kuno akal kita nak tengok tak boleh.
Sebab tu manusia mana yang jauh daripada Al-Quran, maka dia tak terkom sakta. Sebab tu kan sakta ni dah berimej seseorang ni, dia kena berimej benda yang dia nak sentuh tak boleh. Nah, benda yang dia nak sampah tak boleh. Benda yang nak hidup tak boleh, nak tengok tak boleh. Cuma dia percaya dengan Allah, Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kecek hawa-hawa gitu, dengar kau kata orang dulu pernah bercakap dalam kecek, kita pun cerita sepuluh berlaku sehari dua baru ni. Nampak kalau sangat besar sangat Syakbah tu, siapa melekat tak ada nak tanda, tak ada ambil nyamuk orang yang mati selepas pada maghrib sampai isya tu, ada pun syarah kecek gitu. Teruk lah. Jadi mengikat ayat Tuhan, tak percaya ayat Tuhan kata mana. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun la ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaru. Malaikat dia tak panggil dengan perintah Tuhan suruh pada dia, dia tak, walaupun seminit dia tak lewat, dia bakal buat kerja selalu dah. Dia buat mana yang perintah Allah. Tetapi sesuai hamba kita kecek dengan hawa-hawa, dengan kata begitu begini, tidak berdasar berdalil pada Al-Quran, maka sangat rugi besar dia. Hari ini kita tengok bulan Al-Quran ni, bulan Ramadan yang kita akan sambut tak berapa hari lagi ni, cadangan kita ni untuk Al-Quran ni banyak mana. Kalau kita tengok imam-imam dulu daripada para sahabat salih, dan setengah mereka itu pada bulan Ramadan tiap-tiap tiga hari dia khatam Al-Quran, dan setengah mereka itu seminggu khatam Al-Quran, dan setengah pada mereka sahabat 10 hari khatam kali, mana boleh 3 kali. Di antaranya Imam Qatadah, dia seminggu sekali khatam. Waktu pada biasa dia dalam setahun ni, kalau bukan bulan Ramadan, seminggu sekali khatam. Tetapi pada bulan Ramadan, mula daripada 1 Ramadan sampai hingga 20 hari Ramadan, 3 hari sekali dia khatam Al-Quran. Itu Imam Qatadah. Lah Imam Qatadah. Dan pada 10 akhir Ramadan ni, setiap malam dia khatam Al-Quran. Sama ada dalam sembahyang dia, baca biasa dia. Lah kalau mengikut sahabat dulu, setiap-setiap malam tarawih dia, qiyamul lail dia, di antara Utsman bin Affan, sekali sembahyang dia tu sekali khatam. Setiap malam khatam. Masya-Allah. Kalau kita padukan email kita dengan para sahabat dulu, para ulama-ulama dulu, tak ada. Imam Syafi'i kita sendiri dalam sebulan 60 kali. Kala Syafi'i fi Ramadan situ khatam. Dah situ khatam. Mana 70 kali. Maknanya sehari 2 kali khatam. Allah. Oh ni dia baca selain pada sembahyang. Yeah. Dan Imam Malik mayat besar di bulan Ramadan. Apabila masuk di bulan Ramadan, dia baca kitab-kitab hadis, duduk dalam majlis ilmi, majlis qiraat. Lepas tu dia duduk masyhur panggil, duduk dengan qiraat semua. Dan di antara orang-orang dulu, Sufyan As-Sauri, apabila masuk Ramadan, dia tinggal kerja-kerja lain. Nah, sehingga dia duduk dengan Quran, duduk dengan Quran semata-mata. Kita dah bulan Ramadan ni mula persiapan. Ah, puasa ni nak jual gapo? Meja dah ada uang lagi. Krisis yang beli tahun lepas tu hilang habis dah, patah habis dah. Duduk cedek tu. Puyuk belanga nak buat bubur nak waktu ni untuk nak menego boleh puasa. Menego dengan manusia boleh, tapi jangan sampai melalai. Menego kita tu tinggal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini saya nak baca dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Subhanahu Qala Allah Taala inna hazal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Di sini ayat kelebih Quran ni
Allah Ta'ala turun ni sebagai hidayat atau sebagai pertunjuk kepada manusia melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiya aqwam. Ibnu Katsir dalam tafsir dia kata, gapo aqwam sini? Ialah aqwam turuq. Jalan yang betul. Jalan yang wadih. Wa awdahu sabul, subul panggil. Jalan-jalan yang wadih. Mana tidak ada keliru dalam Quran. Kalau orang yang duk mari bahasa Saxon nak baca tak berani Quran. Kadang-kadang orang dulu nak ngapa Quran tak berani. Duk pergi dengan hadis, hadis duk eh. Duk eh sungguh hadis ni. Bagi siapa ngapa Quran, apabila terlupa, dosa atas dia. Oh, ini dia takut. Ngapa Quran takut. Nah. Nak tahu Quran ni besar kelebihan dia. Mana dalam hidup kita ni kalau jauh daripada Al-Quran, maka dia tu dia kena panggil tupu pada benda lain. Dia tak boleh gitu. Nah, sebab tu dia batas say kita ni, kita nak duduk santai, panggil duduk relax, duduk say tengok Quran. Juruh tu eh. Juruh. Tapi Quran pun ada baca, ngaji pondok. Dah masjid pergi semaya tapi turut gumaramah tu. Maka orang ni rugi. Walaupun dia jeruk tapi dia tak betul dengan Al-Quran, maka sia-sia dia. Sebab tak ada lah jalan yang paling jelas, paling nyata bagi dia kehidupan dia, mereka Al-Quran. Panya tu. Eh? Dua main lagi. Ada kali yang dua pula eh? Sebab tu di sini Ibnu Katsir nah, dia penjelasan bahasanya, jalan yang paling nyata, paling jelas, aqwam di sini adalah awdahus subul, Al-Quran. Jalan yang wadah, yang nyata, yang jelas. Mana kita lari pada jalan ni, tak lari dah. Dan satu ayat Allah SWT, ini khitab, cocong bagi siapa rasa tak sing ngaji Quran. Bila boleh puasa ni, aku nak kau dah puasa ya. Tak agak nak baca Quran. Tak agak setara mana sangat Quran baca. Dah cuba puasa with sungguh Quran. Apabila kita pehe sungguh Quran, we pandang. Dah mana tempat baik tu nak mengaji. Supaya tak mengaji pagi tu, we geti tafsir lebih kurang. Dia panggil bau rasa syok dalam Quran. Rasa panggil, rasa lazat, rasa halawatul iman. Kemanisan iman kita dengan sebab kita baca Quran. Mana tempat ayat yang sebut deh perkenaan sejarah, perkenaan para-para orang berjaya yang dulu dan orang yang binasa, orang zaman dulu. Apabila kita pehek lebih kurang, maka kita rasa panggil rasa lazat dalam membaca Quran. Di sini Allah Taala sebut, kalau Allah Taala wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di sini Ibnu Katsir dia menjelaskan bahwasanya siapa sini hok lari paling pusing tok saya tunggu Quran paling belakang. Orang sebut Quran tu buat lama dengar. Kita ni tak padan ngaji Quran ni, bukan marhalah orang mujtahid kita ni nak pergi tafsir Quran. Kita tak ada tafsir, kita kena dengar. Kalau kita nak tafsir dengan bahasa Arab ni, kita tak faham. Lah ni duk mengajar penuh perkenaan tafsir, perkenaan Al-Quran. Maka kita mengajilah. Di sini Ibnu Katsir kata, tanasahu wa akhadha min ghairil Quran hada. Bagi orang yang paling belakang sini, orang yang terlupa Quran, tak saya tunggu Quran. Nah, waktu lupa hukum Al-Quran. Waktu lupa pergi ajaran Al-Quran. Sehingga mana? Sehingga yang baik lari pada Quran sebagai petunjuk dia. Ambil orang dulu-dulu berkata, tak ada orang dulu tu lagu mana tahu. Pernah dengar orang dulu sebut gini. Nah, siapa bercanggah panggil selisih dengan Quran, dia jauh lagi tinggal Quran. Turut tu guru atau turut orang dulu. Maka orang peseling Tuhan kata, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia ma'isyah kehidupan dia di dunia, dalam dunia lagu mana? Bil fala tami itu bila tamaninah, hidup dia tak ada tenang.
Hidup dia tak ada panggil maybe kuam sengguk sok panggil. Maybe kuam jamren. Maybe kuam prani. Maybe kuam prot pran. Bahasa tu, bahasa Asia kata. Okey, pasal ni, ugi. Dunia dia tu ugi dah. Dah, hidup dunia tu ketak dah dada dia. Yakni wala insyirah fis sudur, panggil hati dia ni kuasa tak ada. Panggil mai prong panggil. Kuasa dia mai long panggil. Tak ada kuasa luah dah dada dia sepi. Dah, duk kacak panggil duduk sore dia, tok sibuk ke mata hati untuk ngaji. Orang ni orang apabila dia jauh daripada Quran, orang pesen. Dongka dia masuk sini, orang sepi dah ada. Hidup susah. Hidup dia tu tidak kau maknina, tidak tenang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, apabila dibangkitkan pada akhirat esok. Orang pesen tu tak tahu Quran ni lagu mana a'ma ni. Dah qala Mujahid, dia kata dah la hujjatu lahu, pada hari akhirat esok tu orang pakat nak minta surat kanan nak masuk syurga belaka dia tak ada. Sebab apa? Quran tu tak ada syafaat bagi dia. Kita nak baca Quran ni kerana kita perlu pada syafaat daripada Al-Quran. Nanti ruang yang kedua insya-Allah kita akan hubung. Gapo kelebihan Al-Quran bagi orang mulazamah, orang panggil istiqamah dengan baca dia insya-Allah taala. Assalamualaikum. Maka persiapkanlah kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang bertuahlah kita, atau malam ini bertuah bagi kita sama-sama nak mengaji untuk kita nak beribadat. Sama-sama kita nak mengambil ilmu demi untuk kita nak sempurna ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok apa ni, masuk puasa, biasa kalau masuk bulan puasa kita ni nak berat, bukan berat pahala, nak berat tubuh sebab makan dia banyak. Orang infak banyak. Terutama kalau di rumah kita ni, dari kampung kita ni, kita tahu dahnya. Biasa kalau di puasa ni, pakat-pakat bunyi sungguh. Sebab tu hari ning ni, malam ning ni, saya bukan nak royak sangat. Bahkan nak beringat, ingat-mengingat di antara kita sama-sama. Sebab kita ni, kalau kira infak ni, boleh kata setengah-setengah kita tu infak seumur dah. Dah bunyi seumur dah.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, infak hak bulan Ramadan, sedekah bulan Ramadan tu lebih baik daripada sedekah bulan lain. Bukan tak sempat berbeti bulan lain tak. Bulan lain pun kita buat, boleh hak puasa ni lebih kuat lagi. Sebab tu kalau kita tengok adik-beradik kita di Palestin learning tu, saya rasa kalau tak silap hari Rabu kemarin ataupun hari Selasa kemarin, learning nampak jauh Palestin tapi dekat di mata kita. Jadi saudara kita duk sebut royak kepada alam semua, royak pada negeri-negeri lain. Ada seorang pemuda tu royak dalam fik dia, kata fok dia ni duk dalam khatirah, dalam bahaya salah ni. Sebab apa? Lapar. Jadi kita nak lapar ni serabut dah. Dia mau duk lapar dah sana. Pak kita lapar kita ni, kita tak ada rasa nak makan misal. Kita rasa boleh puasa, rasa dah nak makan lalu. Bukan tak ada Allah nak makan, tak ada benar. Tak ada Allah nak makan buat banyak dah. Tapi demo sana ni tak ada Allah nak makan, tak ada benar. Cuba kita pakat-pakat bubuh halih hati kita masing-masing. Sebab tu di malam ni untuk kita nak kuat, nak kuat amalan kita. Sama dengan ustaz dah wayak sana dah. Kuat dari segi baca Quran, kuat dari segi kita beribadat pada Allah Taala, kuat dari segi kita infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita klik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi puasa milih tahun yudde. Milih tahun yang Nabi puasa. Kita cuba paling tengok kita berapa tahun. Kalau orang 90, 90 tahun. Buailah 20 hak berung tu, 40 tahun dah kita lebih dari Nabi. 40 tahun dah kita puasa, kenapa kita boleh? Cuba kita pakai renung diri kita sendiri. 40 tahun dah aku dah puasa, apa meningkat iman aku cara ni? Kita selalu jawab apa kat orang lain? Jawab dengan imam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jawab dengan Allah Taala sendiri. Sebab tu kalau puasa tahun ni, kalau kita tak boleh buat lagi, saya rasa hidup kita lagu ni dah. Hidup kita ni lagu ni dah. Rasa tak jadi dah. Sebab tu 10 hari lagi. Kena dah kita mari kerusuh. Kena dah kita mari mengaji. Kena dah kita mari pakat ingat-mengingat. Untuk kita nak tatbik sungguh. Nak buat sungguh, we puas hati. Sebab tu Nabi SAW, apa ni dalam hadisnya, An Anas katanya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, secomel-comel manusia. Sebab tu kita dah peling ni. Jadi apabila kita seru-seru turut Nabi, dia mahu tak pada. Tak pada. Kita tak ada suruh turut ustaz. Tak ada suruh turut baba. Baba pun ada nafsu. Ustaz pun ada nafsu. Tapi Nabi ni tak. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita tak kecek melekat apa yang Allah Ta'ala wahyu dah. Sebab tu kita tarik situ kita lah ni. Kita pergi betul semua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru hidup kita boleh ketuk pintu syurga sungguh. Kalau kita duduk turut, bawa turut, sikit-sikit, saya takut kita tak sampai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni kadang-kadang dunia ni kita infak. Kita belanja duit. Kita buat tubik duit beratus ribu sebab kita nak satu tamnai. Ada? Kita nak satu tamnai, kita jauh habis beratus ribu. Jangan jual tanah kita. Boleh jadi tamnai satu, ya. Tapi biasa kedok kita infak duit kita untuk nak beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali kita buat tubik duit? Berapa kali kita sedekah? Berapa kali kita infak demi untuk nak
we lepas kita daripada neraka, we boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya berharaplah fok kita pada tahun ni, we jadi tak super dah. We jadi berasa super culi dok ayat tadi lah. We rasa terakhir kita. Orang kecil pun rasa akhir. Kita kau tua ni sama tu lah dah kau rasa akhir. Dulu dok rasa boleh main molek-molek lagi. Jadi kena kisi lah, cari kisi lah. We puas hati dengan kisi pun. We puas hati. Jangan buat cidik tu. Kalau budak-budak je cidik. Bunyi takmir slow tiap hari. Dia kira tak masuk dah. Tapi takmir lillah juga. Slow. Tak masuk bak lama pula. Oh nyanyi juga deh. Jadi kita ni tak boleh lah. Kita nak turun tak boleh lah. Walaupun kita tua. Tak rak tak mana pun. Kita nak main sejuh gitu. Kan boleh dua juh pula nama. Bukan kata orang tak boleh. Tua habis dah buat kita ni. Turun pun lah. Turun sikit. Eh tak rak email tu. Email kita tak. Sebab tu. Apa ni? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya kita kena kecek Imam Syafi'i dah. Imam Syafi'i kata kan? Uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nas fi ila masalihihim wa tashaghuli katsiran minhum bis-saum was-salah an makasibahum. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, kita dok ngaku Imam Syafi'i ni, dia kata aku suka, aku kasih orang jatuh, mana orang jatuh sini tebuk masuk retina lah. Ha, orang jatuh sini masuk ke retina ziyadah bil judi fi syahri Ramadan. We tambah kau kuat lagi di segi bawah dia. Di segi apa ni kau panggil lebih lagi. Jadi boleh lain tu dok widah. Boleh hak bukan boleh puasa tu kita sungguh dah. Tapi apabila masuk boleh puasa ni suruh tambah lagi sebab iktidaan, sebab nak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i tak royak tak ikut dia. Supaya doktor kita baca sat ninglah. Kalau sah mazhab apa ni, kalau kena Nabi, hak tu mazhabku ya kata. Jadi apa ni Imam Syafi'i kata sebab nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hajat-hajat manusia. Ya ada dalam kampung kita ni hak susah. Ada hak seni. Hak kita seni tu kita boleh bui, kita bui. Hak kita susah, ha kita mari tupai makan. Tu orang panggil satu padu dalam kampung tu. Sebab tu ya keluar zakat tu. Kalau orang kaya zakat tu baik sungguh, orang miskin tak deki tak nak murih. Tak ada rasa nak deki dah. Bahasa nak kaya pula. Hak dah jadinya. Orang kaya tak wui. Orang miskin tak boleh makan. Oh, tu nak deki sungguh. Acah terlalu kita kaya. Kita tupik semua. Zakat kita. Atau kerak kita. Yo, orang pakai puji. Oh, jadi. Kita duduk on with dia lah. Dia kaya. Senang apa kita. Oh, duduk bahasa kaya dia. Kita tak senang. Atau sebab tu. Nabi SAW kata. Apa ni? Imam Syafi'i kata. Kerana hajat manusia. Kerana manusia pada masa tu kadang-kadang mereka tu duduk saw, poso hati. Apabila poso, kejo, hok kamaka, kejo, hok kuat tu kan. Posa enggak pun letih, weh. Letih. Puasa tak saya kejo, weh, berhenti dulu. Hok ke email banyak tu lah gitu. Jangan tak ada duit pun. Boleh makan sikit-sikit pun tak apa. Jadi kita wish situ, infak situ tu. Demi untuk dia rengi dalam kerja dia. Dia boleh kita kerja dalam dia tu poso dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah banyak. Sebab tu dia kata sah dia ada lagi kata nak. Kita nak buat mana? We puasa kita ni boleh dua kali. Jadi kita puasa sehari boleh dua hari. Kita nak belajar tu lapa tu. Nak buat mana? Kita puasa sehari baru ni. Mula puasa hari ni sehari je. Tapi pahala boleh dua dah. Nak buat mana? Sebab dia kata Nabi SAW kata man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi apa ni ghayra annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Hadis yang dikeluar oleh Tirmizi. Jadi kita nak puasa we boleh 2 hari, makna tu kita puasa 30 hari boleh 60 hari. Awak ke mana? Kita we buka puasa yang lain nanti. Kita buat duit kita atau barang kita
Seperti tak ada wadah, kena dah. Orang tu wadah dulu kena dah. Pakat pergi bagai di masjid, pakat buka puasa. Atau kita beli bagai, kita tak masjid. Kita puasa tu boleh pahala dah. Lepas tu kita pergi buka puasa tu, tu pergi pahala pula. Dengan tidak kurang orang buka puasa dengan duit kita tu. Jadi 10 hari lah kita boleh. Sebab tu kita nak pergi sahabat lagu ni. We cidik lagu ni. Ni cidik cara kita nak makan. Sebab tu saya biasa ingat, biasa dengar orang yang satu masjid tu. Terimeh tak nak buat lah nasi. Pakat mari sungguh. Mari banyak dah. Oh, pakat nak makan. Bawa boleh bosan ni kalau tu orang kerok banyak, orang makan banyak. Mari pergi. Kapa terimeh tu, saya kena buat cara baik lain lah ni. Bukan hadis ni duk yang ni. Nama kata hadis duk tu. Oh ni cerita. Terimeh tu kena buat baik lain pula. Buat lagu mana? Malah esok ni kita kena becek. Budak ramah dakwah ni kita becek. Becek baik mana? Kalau tak bosan tu, kita itu dia budak-budak. Ah, nak tubik ni, nak tubik lah. Terimeh kata, hak-hak ni, kita itu. Kalau tak bosan ni, kita itu. Ya, gingga pok ya. Lah, ya gingga pok ya kak. Jadi budak tu, oh ya tak bosan juga. Tak kita lah iya. Panggil bah, bah. Panggil bah lah. Ha. Moyak tu boleh bosan ni sedap sungguh buku bosan masjid. Siapa tak bosan jauh pergi juga pergi nak makan. Jadi pecah lah. Ha, pecah lah. Ha, sebab tu kita nak buat infak. Dan infak, kalau orang boleh infak, saya jamin kata orang tu bosan cerak. Kalau dia infak, dia tubik duit dia, dia boleh pergi buka bosan, orang lain buka bosan, tentu dia kena bosan. Tak ada lah hak tak bosan. Sebab tu perlulah kita ni orang panggil ambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nak berat kita untuk kita nak apa ni? We kuat dalam kita nak puasa apa ni buka apa ni? Buka infak dalam buka puasa. Satu hadis lagi insya-Allah. Dah kita. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan yura zahiruha batiniha wa batiniha zahiriha ya'ni mislu zujaj. Lepas tu a'addaha Allah liman alana al-kalam wa at'amat ta'am wa taba'a siyam wa salla bil-lail wa an-nas niyamun. Hadis ni kelebihan orang khairat lagi. Orang boleh makan kat orang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam syurga ada satu bilik. Satu bilik ni napuk, dalam napuk ada. Cuma ada nak oyak dalam syurga ni mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Kita nak tengok rumah lah ni pos-pos syurga kita kata. Orang buat rumah lah ni oh pos syurga nampak. Tak bukan syurga kita hai nampak tu. Hak nampak bukan syurga. Mala ainun ra'at. Syurga ni hak mata kita tak nampak. Tak boleh nak bayar. Kalau kita boleh nak bayar lagi, oh rumah dia apa syurga. Oh kereta dia bukan lagi. Bukan lagi, bukan syurga lagi. Sebab dia tahu dalam syurga esok ni ada satu bilik yura zahiruha nampak dalam. So apa ni? Hak dalam nampak luar tu nampak dalam molek. Kalau luar ni pula nampak cumi dalam. Supo kacau lah. Supo cumi rumah. Dia kata, orang baik mana tu? Tu hanya ada kok piyo orang lagu tu syurga. Lalu Nabi kata, adah Allah, Allah Ta'ala cedek, Allah Ta'ala sedia, bagi orang kecek lembut-lembut dengan orang. Kecek tak ada nak balas dengan orang. Bayar juga ni, rasa nak balas juga. Kecek tak usah balas. Maksudnya kata, kalau nampak kuat sikit kan, pakai slow lah. Slow. Mungkin tak lawa. Ingat tu yang nak bersyurga. Kadang-kadang tak lawa, weh. Boleh lawa pun lawa juga dah. Oh, gitu benar buat kita ni. Bakar Melayu dia lemah. Tak buat karak. Bakar Arab balas tak. Yo, balas pun nak musuh. Tapi buat tunggu. Assalamualaikum. Sudah habis lah. Itu saya pakai mak. Eh. Oh, kasar. Pakai mak. Nah, tapi tu yang nak jadi syurga. Yang nampak saat ni tu. Orang yang lemah lembut. Kecek. Kecek lah. Ngaure ni. Tak ada bunyi nak lawa ngaure. Bukan tekan dengan orang sangat.
Lepas tu orang we makan makan dekat orang. Okay. Ana kita nak we makan makan dekat orang. Okay. Sama ada belum buka puasa ataupun boleh puasa. Lebih-lebih lagi boleh puasa. Sebab puasa tak nak kecek dah benda molat. Sebut puasa so ni ikut tok. Sebab tanah mak kita ni lah. Ikut letak. Hidup belako. Sebab tu puasa, sebab nak kecek puasa hak ni. Kita infak kalau we duit pun lebih pahala besar. Kalau kita buat baca Quran pun pahala banyak. Kalau kita semayang pun pahala banyak. Tapi tak ada lagi dengan dosa kita. Allah, apa kita lalu? Tak ada lagi dengan dosa. Tuhan boleh lebih taruh ni dosa kita banyak lagi. Kalau Tuhan buat sama. Kalau Tuhan buat sama banyak. Ganda sama dosa pun berganda. Asyiklah kita. Taruh Tuhan berganda pahala setara ning pun. Dosa ada lagi kita. Sebab tu kita perlulah kita ni banyak-banyak. Miklah boleh puasa sebulan ni. Sebelum kita hapus nafas kita daripada diri kita ni. Kita ambil kuati setahun ni. Kita sungguh. Jangan sungguh menolak. Semoga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita apa yang kita dengar daripada beliau tadi, semoga puasa kita puasa yang terbaik. Jadi kita tak puasa, tak ngupat, tak kata kau ye, tak kata. Jangan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pusing yang kedua, kita mari tengok sikit lagi dua kelebihan bagi orang puasa. Kita dengar sok mudah ni. Tapi kita beringat supaya kita kata hak nilah dan supaya Ustaz Mei, doktor kita ada banyak beringat. Nah, iaitu kita puasa ni yang mana hak kita dengar sukmo dah. Allah Ta'ala sendiri nak balas di hari akhir esok. Tu hak besar sekali. Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bih. Puasa, hak kita puasa menjadi sungguh. Puasa yang cukup syarat sungguh. Puasa hak ikhlas hati sungguh kerana Tuhan suci sungguh. Tuhan hak balas di hari akhir esok. Itu hak besar. Benda hak besar sekali tuai dia sendiri, tuai kita iaitu Allah Taala sendiri nak balas di hari akhirat esok. Sebab tu kita puasa hari bulan ning ni kita wujud jadi besar sungguh dan kita wujud suci sungguh daripada benda hak batal, benda hak yang dikurang tu. Kita harap kata Tuhan tu wa ana ajzi bih. Allah Taala pakat sendiri kata dia jamin nak balas sendiri. Amal hak lain kita baca benda infak benda hak molek-molek amalan kebajikan hak lain tu Nabi kata lahu bagi dia boleh ke dia Allah Taala balas juga tapi jaminan puasa ni tu has diri wa ana ajzib tak usahlah mana orang hak besar sendiri jamin kita tak ada lah orang lain hak besar malaikat tu hak kita rasa alah lagi puasa kita tak boleh kata alah. Ada bimbing yang kata, ah, puasa pula. Buat ni je kita rasa puasa dah. Puasa pula. Mari pula Ramadhan, nak puasa pula. Dah sekabut dah. Hak tu kita tak sikit. Hak kita nak kita puasa besar. Allah Ta'ala uwi puasa kita tu besar sungguh. Dan Allah Ta'ala sendiri nak balas di hari akhirat. Tu has diri. Wa ana azibih. Itu satu kerana munasabah ni 3 minit. Dan yang kedua, yang kita tak boleh tinggal juga puasa kita dan Quran kita. Kelebihan dia iaitu Allah Ta'ala Nabi kata yashfa'ani yaumal qiyamah. Boleh tolong kita di hari akhirat esok. Puasa kita ni mungkin main-main. Jadi penepih, jadi tolong kita di hari akhirat esok.
dia duk puasa jak di pagi teh makan syahwah gapo dia tak buat. Kerana aku, kerana aku, kerana Allah Taala dia puasa. Maka di hari akhirat puasa tu suruh Tuhan tu syafaat pada Tuhan dia. Dan yang kedua Quran yang kita kelupa. Banyak dah kita dengar Ustaz Abah kita semua, semua ahli fiqh ni wayak kata Quran ni adalah benda yang besar seperti Imam Syafi'i dua kali sehari khotam. Ni puluh juz dia baca lah mana sehari. Kita sejuk nak baca tak boleh. Sejuk nak baca tak boleh. Jadi 30 hari nak khotam tak boleh ada. Tapi Imam Syafi'i, akad Imam Syafi'i dua kali baca Quran sehari khotam. Ni puluh juz lah sehari. Sebab tu kita mengaku eh? Ni puluh juz sehari. Boleh? Sehari dua. Dua kali khotam Imam Syafi'i. Kita bangga kita bermuzahat Imam Syafi'i, kita baca lah Quran. Sekurang-kurang sekali guh kita habis daripada bulan Ramadan 30 hari. Sehari sejuk, sehari sejuk. Apatah lagi dua kali, tiga kali. Eh, itu pesan yang bagi saya, diri saya sendiri. Posolah dengan sungguh-sungguh. We suci sungguh posa kita. We tu hebalah sungguh. Wa masuk dalam hadis Nabi kata, wa ana azibih. Dan yang kedua kita aziz sungguh kita nak baca Quran. We jadi banyak, sebanyak-banyak mungkin yang kita kuasa. Faktu mastata'tum hak benda molek tu kita kena buat dengan sekadar yang kita kuasa. Niat azim dalam hati kita, kita nak buat sekadar hak yang kita boleh. Tak usah sangat kita baca. Kita tinggallah boleh puasa daripada benda yang lara, benda-benda yang jadi tak pakai lahwan, benda hak jadi tak pakai mana tu kita tinggal. Nah, kita banyakkan baca Quran dan kita bersungguh dengan kita puasa. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubung. Hubung. Ya, nak buat. Bismillah. Alhamdulillah. Kita hubung perkenaan Al-Quran dan kelebihan dia. Tadi kita dengar dah kelebihan Al-Quran bagi orang yang baca dia, dan ustaz-ustaz kita pun dah sebut perkenaan Al-Quran. Sebab panggil amalan kita di bulan Ramadan ni, selain pada kita semaya, puasa, Al-Quran yang kita kena utamakan. Dan yang di ruang yang kedua ni, saya nak sebut satu hadis diriwayat oleh Tirmizi daripada Al-Haris Awar. Apabila dia lalu kepada masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas tu dia tengok di kalengnya sahabat tu pakai duk berhimpun dan pakai duk berhimpun duk dengar hadis-hadis dan duk dengar panggil dalam majlis ilmi lah. Maka salah seorang sahabat ni ditanya, berjumpa dengan Ali, ya Amirul Mukminin, gapo aku tengok di kalangan para sahabat ni pakat duduk wipong dah. Maka Ali sebut kata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda Nabi kata, ala innaha satakunu fitnatan, ala innaha satakunu fitnatun. Ada lafaz hadis lain kata satakunu fitan. Di sini Nabi sebut kata pada akhir zaman akan mandi hari akan timbul fitnah. Fitnah hari ini kita boleh tengok. Kalau hati kita boleh timbul sungguh, hati kita boleh beza sungguh. Apa hati kita boleh guna nama Al-Quran Al-Furqan, boleh beza mana jahat, mana molek. Salah satu nama Al-Quran, nama Al-Furqan. Mana bagi perbezaan di antara baik dan tak baik, baik dan jahat. Apabila seseorang hamba Allah, dia dapat faham Quran sungguh, dapat belajar Quran sungguh, geti makna Quran sungguh, maksud Quran sungguh, maka dia dapat perbezaan di antara al-haq wal batil. Di sini sahabat tanya kata, Ali tanya Nabi, Nabi sebut kata satakunu fitnatun, satakunu fitan.
Nah, maka dia kata mal makhraju minha, apabila berlaku fitnah kemari hari ini, mana jalan keluar? Ali tanya Nabi. Adakah lari dek sore bukit ya? Haru-haru. Semasa Nabi, masa tu jahiliyah, Nabi duduk di kota Mekah, apabila dalam kalangan masyarakat musyrikin masa tu duduk dalam keadaan jahiliyah, maka Nabi tak boleh terima. Nabi ini berlindung jauh diri daripada di Gua Hira untuk melepas daripada fitnah-fitnah semasa tu. Tapi Nabi sebut semasa tu 1400 tahun dah masa dulu akan berlakukan fitnah, fitan kemudian hari. Dan kita boleh tengok hari ini, di zaman kita pada hari ini banyak fitnah. Maka Ali tanya, wama makhraj, mana jalan keluar aku supaya nak lepaskan daripada fitnah ni? Nabi kata kan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, hendaklah kamu mendekatkan jalan panggil dengan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Qira'ah jalan keluar. Bukan kata kita nak lari, berlepas diri daripada masyarakat. Daripada selepas pada Allah Ta'ala turun Quran, hari ini kita tak boleh dah nak lari diri dari situ. Kita kena gelomok dengan masyarakat, gelomok dengan pengajaran, gelomok dengan mengaji agama, gelomok dengan mengaji Quran, supaya nak lepaskan daripada fitnah. Kita kena hidup dengan jemaah. Nak duduk sore tak boleh. Nah, pakat mengaji Quran, pakat memahami Al-Quran. Sebab apa dalam Al-Quran ni? Allah Ta'ala sebut, fihi naba'un ma kana qablakum. Di dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala cerita kisah-kisah yang berlaku sebelum padamu. Apabila kita dengar kisah-kisah sahabat, sebab kita kena ngaji perawat isyak. Dan perawat isyak, kisah sahabat, kisah orang-orang dulu, nabi-nabi dulu, kaum-kaum dulu. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami dengan masa kita hari ini. Ya, cerita sama. Dan masa Nabi Musa, masa Nabi Nuh, masa Nabi, masa Fir'aun, masa dulu tu. Dan masa Fir'aun yang berlaku panggil, dia mengaku sebagai Tuhan, hari ini ada juga mengaku menjadi Tuhan. Dan yang tahu cerita bot lakon dia tu serupa ya dengan masa, dengan masa zaman dulu. Tetapi dia tukar pusadan orang pelakon, dia tukar praik naik main sedan orang lain pula. Sebab tu Nabi kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah cerita-cerita umat dahulu dan benda-benda akan berlaku kemudian hari. Wa khabarun ma ba'dakum, dan cerita-cerita yang akan berlaku kemudian hari. Dan apabila berlaku fitnah ni akan berlaku kepada masyarakat sekian-sekian, Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran. Sebut. Ni tentu mukjizat Al-Quran. Dah, kita kena percaya Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita nak dah orang Arab, orang masa dulu pisah nak kaji. Dah, nak kaji we kata nak buat panggil perkataan seumpama Al-Quran, tapi nak buat tak boleh. Di atas kelebihan Al-Quran ni sehingga pada hari ini. Dan Allah Ta'ala jaga Quran ni sampai hari ini. Lepas tu kita ni sebagai orang mukmin, orang ahli Al-Quran ni, adakah kita nak lepas gitu kan? Nak lepas peluang gitu, kelebihan lebih lagi di bulan Ramadan, kita nak tinggal langsung dengan Quran, duduk masyhur atau duduk buat kerja lain lebih banyak daripada Al-Quran, maka rugilah dan bagi kita insya-Allah Ta'ala. Maka dah wahyu sampai mari kami masuk. Maka itulah dah panggil hadis panjang perkenaan Al-Quran kelebihan dia. Maka diharapkan pada saudara dari semua dah start daripada malam ini kita mari kaji dan mula barukan diri kita, tajdidkan amalan kita dan usahakan kita boleh baca Quran yang baik dan dapat memahami insya-Allah. Allah faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil. Allahumma rabbi zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi pusing yang kedua insyaAllah. Saya ni duduk di bahagia infak
Kemudian kata, lalu di Allah Subhanahu Wa Taala.